Berikut ini cara untuk mengecek yang namanya remote. Jadi kalian bisa coba di berbagai remote, entah itu AC, kemudian TV, dan lain-lain. Jadi kalau ingin melihat berfungsi atau tidak, langsung saja berikut ini. Berfungsinya tidak satu remote itu ada dua. Pertama, remote-nya rusak atau sensornya rusak, kemudian baterainya habis. Jadi kalau baterainya kalian merasa baterainya sudah terlalu lama, coba diganti dulu sebelum dites. Biasanya suatu hal yang menunjukkan remote itu bagus atau tidak itu dapat dilihat di indikator infrared-nya. Jadi kalian bisa cari sebuah HP yang ada kamera. Nah, yang ini kamera. Kemudian buka kamera HP-nya. Nah, seperti ini. Kemudian lihat di setiap remote itu kan pasti ada yang namanya sensor di sini. Nah, yang seperti ini pasti ada di setiap remote. Ada seperti lampu di sini, itu sensor infrared-nya. Nah, untuk kalian yang ingin mengetes, silakan tekan saja di tombolnya ini, apa saja tombol, kemudian lihat. Nah, bisa kalian ada lampunya. Itu lampu infrared yang menunjukkan bahwa remote-nya masih bagus. Kalian bisa coba di remote apapun seperti ini. Nah, kalau ada seperti ini berarti masih bagus. Jadi cukup mudah kalau kita ingin mengetes remote bagus atau tidak. Kalau kalian merasa di sini tidak nyala, coba ganti baterai dulu. Kalau baterainya sudah baru terus tidak hidup, berarti memang sudah rusak. Itu saja, semoga bermanfaat.